Assalamualaikum. Hai, Ismiah dah voice again. Sambal petai ikan masin resipi Umi, low carb semestinya. Eh, petai low carb ke? Nak tahu dengan EUBB sampai habis. Sebelum tu jangan lupa subscribe YouTube channel Adak Wise dan tekan butang notification. Banyak resipi diet low carb sedang menanti di sana. First, kita panaskan minyak. Okey, kat sini EU guna minyak kelapa tau sebagai sumber lemak sihat yang ultimate untuk energi kita sebab kita kan puasa. Yang buat keto mesti tahu kan kebaikan minyak kelapa ni. Kita akan goreng ikan masin. AU guna ikan masin kurau yang dah dipotong kecil-kecil macam ni sehingga garing dan toskan. Selepas tu goreng 4 biji bawang merah, 4 biji bawang putih yang dah dihiris nipis macam ni sehingga naik garing. AU letakkan sedikit minyak sebab nak rasa caramelize tu nanti. Kemudian masukkan 20 biji cili padi merah yang dah dipotong, 3 batang serai yang dah hiris nipis, beserta 1 cawan petai yang dah dihiris nipis macam tu. Perasakan dengan mushroom seasoning dan sedikit garam, kacau sebati. Kemudian masukkan sekeping asam keping dan sedikit air dan titiskan stevia drop islim dalam 4 ke 5 drop macam tu. Kacau sebati, masukkan ikan masin dan juga daun kunyit. Kacau lagi. Dah siap. Cadangan hidangan boleh makan dengan cauliflower. Baru tahu 100 gram petai mengandungi 3.4 gram dietary fiber dan 17 gram karbohidrat. Berpada-padalah makan. Jangan lagi tiba 100 gram tu. Banyak tu. Makanlah per serving 20 gram sahaja. Okey? Memang sedap betul guys. Siapa kata nak diet tak boleh makan sedap? Ni sedap nak mati. Kalau dapat memang tak cari lain lah. Sek mong. Buat sahur memang sedap sangat. Dah buat jangan lupa tag you. Okey? Full sukatan dekat caption. Bye. Selamat berbuka. Dan tanpa rasa bersalah.